ya, dilap di sini ya. Ya, ini pemasangan hambalnya sudah dipasang, yaitu pakai kayu. Kemudian tahap berikutnya adalah nutup samping, samping kiri, samping kanan, dan belakang. Ya, seperti ini ya. Oke ya, ini juga sudah normal. Tahap berikutnya adalah menutup samping dengan seng ya. Ya, ini udah pasang semua ya, tutup samping kiri, samping kanan, kemudian belakang, belakangnya pakai triplek. Kemudian baru tutup yang atas. Nah, ini tutup yang atasnya pakai triplek 18 mili ya. Nah, ini baru kita baut ya. Thank you.
Ya, ini kita lapisin seng aja dulu ya. Oke. Setelah seng kepasang, kemudian kita kasih list. Oke. Nah, setelah listnya ini kepasang, sengnya juga sudah. Kemudian kita kait dengan bocun yang pendek. Ya, ini udah jadi ya, tinggal untuk menyimpan.